Baik, sebelum kita melakukan proses penanaman tumpang sari, cabai, kacang tanah, dan jagung, di sini kita akan melakukan proses pembersihan lahan dari sisa-sisa ranting yang ada di lahan. Nah, langkah selanjutnya, proses pembuatan lubang tanam cabai sudah bisa kita lakukan. Adapun jarak lubang tanam cabai dalam proses tumpang sari ini kita lakukan adalah 100 x 80 cm. Nah, setelah proses pembuatan lubang tanam, langkah selanjutnya kita melakukan proses penaburan dolomit dan pemberian bahan pupuk dasar pada lubang cabai yang sudah kita buat. Nah, setelah itu lahan kita biarkan selama 1-2 minggu sebelum proses penanaman kita lakukan. Tahap awal dalam proses tumpang sari ini kita akan menanami dulu dengan tanaman kacang tanah di lahan, yaitu dengan cara proses penanaman di antara penanaman tanaman cabai, cara membuat lubang tanam 3-5 cm. Dan kita akan memasukkan 2-3 butir kacang tanah pada lubang tanam. Nah, setelah 2 minggu dari hasil proses penanaman kacang tanah, langkah selanjutnya kita akan menanami tanaman jagung di antara tanaman cabai. Baik sahabat pencinta tanaman semua, nah inilah kondisi lokasi penanaman tanaman cabai tumpang sari antara jagung dan kacang tanah sudah saya lakukan. Nah, proses penanaman tanaman yang kita tanam sebagai tumpang sari di sini, langkah yang pertama kita akan menanami itu adalah menanam tanaman kacang tanah. Jadi tanaman kacang tanah saya sudah tanami di sini antara proses penanaman cabai nantinya, ini lubang cabai yang saya sudah gali sebelumnya ini sampai di sana. Dan di antara lubang cabai ini saya tanami satu buah tanaman kacang tanah, dan juga antar tanaman ini ya, ini juga ada kacang tanah. Dan selanjutnya di bedeng yang berikutnya saya menanami tanaman jagung. Nah, ini tanaman jagung. Kemudian di sampingnya lagi ada lubang tanam penanaman cabai ya, kita antarai lagi dengan penanaman kacang tanah seperti ini. Selanjutnya tanaman cabai, dan selanjutnya jagung. Jadi memang di sini proses penanaman jagung kita beri jarak setiap dua baris jagung itu kita beri lagi antara dua baris tanaman cabai seperti ini, dan selanjutnya lagi satu baris tanaman jagung, dan selanjutnya di sana dua baris tanaman jagung lagi. Jadi setiap antara ini kita tanami dengan kacang tanah antar lubang tanaman cabai. Dan sekarang tanaman cabai sudah siap, saya akan lakukan proses penanaman. Nah, berikut bibitnya sudah siap kami lakukan proses penanaman. Untuk proses penanaman terakhir di sini kita akan melakukan proses penanaman tumpang sari tanaman cabai, yang mana proses persemaian tanaman cabai sudah kita lakukan dan benih sudah siap kita lakukan proses penanaman di lahan. Nah, proses penanaman cabai di sini kami lakukan dengan sistem persemaian sistem cabut. Nah, langkah selanjutnya proses penanaman cabai tumpang sari jagung dan kacang tanah sudah bisa kita lakukan. Nah, lubang tanam yang sudah kita gali kita masukkan kembali tanah lapisan atas, dan langkah selanjutnya bibit cabai sudah bisa kita tanam pada lubang tanam yang telah kita siapkan sebelumnya. Nah, proses penanaman tanaman tumpang sari tiga komoditi sudah kita lakukan, yaitu kacang tanah, jagung, dan cabai sudah selesai kita lakukan. Nah, langkah selanjutnya proses perawatan yang kita lakukan pertama adalah perawatan pada tanaman jagung dengan melakukan proses pemupukan pertama pada tanaman jagung yang kita tanam di tumpang sari cabai dan kacang tanah. Nah, untuk pemupukan di sini bisa kita menggunakan salah satu jenis pupuk NPK ya, dengan cara kita
tabur atau tinggal kita buat tunggal pada sekitaran penanaman tanaman cabai. Nah, inilah hasil proses pemupukan tanaman jagung setelah proses 1 minggu yang kita lakukan. Nah, langkah selanjutnya perawatan yang kita lakukan pada tanaman cabai yang sudah kita tanam berumur lebih kurang 2 minggu. Nah, di sini tanaman cabai juga sudah bisa kita lakukan pemupukan pertama dengan cara pemupukan menggunakan sistem tunggal pada lubang tanam dengan menggunakan 2 bahan pupuk, yaitu pupuk NPK ataupun pupuk SP36. Nah, untuk proses pemupukan pertama pada tanaman cabai di sini tinggal buat saja lubang pupuk di sekitaran penanaman, dan langkah selanjutnya kita masukkan pupuk 5-10 gram per lubang pupuk yang telah kita buat. Sekarang proses perawatan lanjutan tanaman jagung kita yang sudah memasuki fase generatif, sudah saatnya kita akan melakukan perawatan lanjutan, yaitu dengan proses pemupukan bunga dan buah untuk menghasilkan tanaman jagung yang berkualitas dan menghasilkan bobot buah yang besar. Untuk pemupukan kedua di sini kita menggunakan sistem kocor, yaitu pupuk NPK dan juga pupuk SP36 dengan dosis 5 gram per liter air. Setelah hampir berumur 65 hari, tanaman jagung tumpang sari kita sudah bisa kita panen. Jadi proses pertama yang kita lakukan pemanenan di sini adalah penanaman jagung yang kita tumpang sari pada tanaman cabai. Selanjutnya, proses perawatan cabai tetap berlangsung. Dengan umur 64 hari, tanaman cabai kita juga sudah memasuki fase generatif. Nah, di sini saatnya juga perawatan-perawatan lanjutan, terutama pemupukan pada tanaman cabai juga sudah bisa kita lakukan dengan menggunakan bahan pupuk buah untuk memacu pertumbuhan tanaman cabai rawit kita di lahan agar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang lebat. Nah, untuk bahan pupuk di sini kami menggunakan bahan pupuk NPK sejenis pupuk NPK booster, dan salah satunya juga adalah bahan pupuk KNO3 putih yang kita lakukan dengan sistem pengocoran pada tanaman. Perawatan lanjutan kita tinggal membersihkan saja gulma-gulma yang ada di sekitaran tanaman cabai kita, sambil menunggu juga tanaman kacang tanah kita akan panen. Untuk pengendalian hama pada tanaman cabai di sini bisa kita melakukan penyemprotan insektisida yang berbahan aktif deltametrin dan juga insektisida yang berbahan aktif diaventuron untuk aplikasi mencegah serangan-serangan hama, terutama hama kutu daun pada tanaman cabai. Setelah hampir lebih kurang 90 hari, tanaman kacang tanah tumpang sari antara cabai dan jagung sudah bisa kita panen. Ya, jadi proses pemanenan kedua di sini kita lakukan pada tanaman kacang tanah kita yang kita tanam di antara sela penanaman cabai. Perawatan lanjutan yang kita lakukan tinggal kita fokus pada penanaman cabai kita yang ada di lahan, yang mana tanaman cabai kita juga ini sudah mulai menghasilkan buah-buah yang begitu lebat, dan proses pemanenan sudah tidak lama lagi kita akan lakukan juga untuk ketiga kalinya untuk tanaman kita yang ada di lahan. Nah, bisa teman-teman lihat buah cabai kita sekarang sudah menghasilkan bakal-bakal buah yang begitu lebat, dan tinggal kita menunggu
hasil pemasakan buah cabe kita yang ada di lahan. Nah, setelah lebih kurang umur 115 hari setelah penanaman, tanaman cabe rawit kita sudah mulai bisa kita lakukan proses pemanenan pada tanaman cabe kita yang sudah mulai berubah warna menjadi merah. Baik sahabat tani semua, nah demikianlah proses dari awal bagaimana cara melakukan proses penanaman tumpang sari antara tanaman kacang tanah, jagung, dan terakhir yang akan kita panen adalah tanaman cabai. Dan pastinya dengan pola penanaman tumpang sari ini akan memberikan nilai tambah bagi para petani karena dapat memanen berbagai komoditi dalam satu kali budidaya. Nah, semoga video ini bisa menginspirasi sahabat tani semua, silakan dicoba di lahan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Salam berkebun.